Rencana dibukanya pusat grosir Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat membuat sejumlah pedagang dan karyawan telah berdatangan. Namun sayang, mereka tak bisa memasuki area gedung lantaran penutupan area pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini ternyata diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Informasi perpanjangan baru mereka ketahui dari spanduk pengumuman yang terpasang di depan gedung. Sejumlah pedagang mengaku kecewa karena belum bisa beraktivitas normal sejak 3 pekan lalu. Para pedagang berharap ada solusi agar mereka bisa tetap bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Dia bilang kan sampai tanggal 19 bukanya. 2 hari yang lalu diperpanjang lagi. Jadi tanggal 19-nya dicopotin sama dia. Ya mau gimana kitanya? Semua sama aja kayak gitu ya kan? Harapannya apa nih, Bu? Harapannya ya cepat-cepat kita bisa buka. Ya sebenarnya sih lemas juga, kurang lah ibaratnya. Kalau kita kan pencariannya di sini, mata pencariannya. Kalau emang PSBB-nya masih berkelanjutan sih, juga pusing juga. Karena apa? Butuh makan. Anak juga kalau jajan nggak bisa ditunda gitu loh. Kita juga pengen pemasukan. Tapi kalau anjuran pemerintah begini juga repot juga kitanya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya pemerintah yang bertanggung jawab. Dia juga pihak gedung juga nggak mau ambil resiko juga. Sementara penerbitan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh Presiden Jokowi nampaknya belum diindahkan oleh masyarakat. Dari gambar netizen, kumpulan orang masih saja memadati pasar Cipulir, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona telah melakukan berbagai cara, mulai dari menerapkan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.